Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah hari ini waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Ini udah dipuasa kan ya mas ya? Udah aman, jadi semingguan ya? Minggu puasa sebelum dikirim. Nah ini dengan mas siapa? Mas Kiki. Mas Kiki dan juga? Awan. Iya. Ini kipernya songong. Katanya di atas awan ada langit. Oke, ini dengan Mas Awan, Mas Kiki. Nah ini kemarin tuh sempat kita posting juga lah ya di Instagram kita. Bahwa kita kedatangan hiu karang, nersiak ya, banyak yang sebut lionfish, harusnya tiga. Yang satu aku kirim ke Poponto Jafarif karena memang waktu dia datang ke sini dia ada bilang tertarik. Jadi tak bagi satu ke Poponto, sisanya ada ikan apa ini? Kerapu sama Seven Mayor. Nah, kerapu sama Seven Mayor ini buat cemilan. Katanya free dikasih untuk cemilan si Black Tip. Tapi kalau memang dia selamat bisa ngumpet di karang ya, silakan. Jadi tuh ini kenapa dijual, Mas? Rencana sih mau ganti yang kecil lagi. Oke. Okay. Soalnya kan ini saya sudah besar. Oke. Okay. Ikan masuk ke jari pun santap. Oke, jadi udah terlalu besar nggak bisa gabung ikan-ikan yang lain lagi ya. Ini udah berapa lama dipelihara? Udah hampir 1 tahun. Oh, ini udah kecil segini? Enggak. Segini? Udah beli udah 70-an. 70-an? 70-an senti. Habis itu susah nggak sih peliharanya, Mas? Piara mah gampang. Uh-huh. Makannya pun udah lelet pilet. Oke. Okay. Udah mati mau. Oke, jadi ini sudah rawatan semuanya. Jadi sudah prekondisi lah ya. Mana-mana. Dari lautannya begitu luas, nggak stres nanti pas di akuarium. Iya. Nah, kalau misalkan sahabat Jemvlog mau tahu, ini Mas Kiki itu iwak gala ya. Predator gala. Iwak gala mulu. Iwak gala akuariumku. Ini predator gala. Iya. Dari Cilacap. Dekat-dekat di Nusa Kambangan ya. Betul. Luar biasa nih, garang banget nih. Nah, jadi Mas Kiki ini semalam ya jalannya ya? Iya, jam 12. Jam 12 sama Mas Awan datang dari Cilacap langsung ke Jakarta untuk nganterin ikan ini supaya lebih terkontrol lah ya. Iya, lebih safety lah. Lebih safety. Nah, jadi kalau misalkan ini banyak ada jualan juga ya, Mas? Ada. Jualan apa? Ya, ikan predator. Jualan ikan predator daerah Cilacap dan sekitarnya, boleh hubungin Mas Kiki, Mas Awan, nanti kita taruh Instagram dan nomor WhatsApp-nya ya. Iya. Nah, kita taruh nomor WhatsApp-nya di bawah kalau ada yang mau order-order, karena kita masih ada order satu lagi. Iya, target selanjutnya. Target selanjutnya hiu pari beserta kawan-kawan. Nah, jadi itu ada hiu pari, tapi kan ini nih, sini sahabat Jemvlog. Ini black tip-nya udah tinggal 2. Harusnya kan 3. Nah, yang satu udah aku pindah sebelum ini datang. Iya. Yeah. Supaya nggak terlalu padat tanknya. Nanti kalau hiu parinya datang, black tip yang satu juga aku pindah. Jadi setiap jenis hiu punya satu. Supaya tanknya nggak terlalu padatan, nggak susah lah mereka untuk hidup. Betul. Nanti kalau sudah datang lagi, nasyaknya nanti aku evakuasi ke tempat temanku lagi. Karena ada salah satu teman gue yang juga bangun tank seperti ini. Dan air laut, lebih gede malah dari gue. Jadi makanya black tipnya kemarin dipindah ke sana. Nanti kalau memang ini ada masuk hiu-hiu lainnya, nersia kan ada 2 kita. Iya. Nanti kita pindah sana 1. Jadi sebelum kita masukkan ini juga, tadi kita sudah kasih makan dulu. Kita kasih makan dulu supaya begitu ikan-ikan yang ini masuk, terutama si lionfish sih. Iya. Supaya begitu si lionfish masuk tidak menjadi santapan atau sarapan pagi dari si black tip. Memang sih katanya akan disantap juga ya kalau dia lagi lapar-laparnya. Iya. Makanya ini benar-benar jaga makannya si black tip. Karena takutnya lionfish-nya dihantam sama si black tip. Apakah nanti hiunya akan keracunan? Enggak sih kayaknya. Nah, jadi menurut teman-teman yang sudah paham dan kayak Mas Kiki ini udah biasa pelihara hiu. Mas Kiki pelihara hiu lebih lama daripada gue. Dia udah setahun, gue baru sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, banyak yang ngomong hiu tuh kayak makan racun tuh juga nggak gitu makan akan mati, kecuali racunnya dosis tinggi ya. Kalau racun-racun sesama ikan, kemudian racun-racun yang masih dalam dosis aman, dia masih bisa netralisir. Metabolismenya masih bagus gitu ya. Nah, gue nggak gitu ngerti sih, om biologi gue aja jelek. Jadi ya pokoknya gitu. Pokoknya katanya aman, ya udah kita gas. Makanya itu
kita sekarang lihat proses penyesuaian suhu, penyesuaian air ikan-ikan yang dibawa ini, nanti kita baru rilis ke tanknya di sini. Oke, ikutin terus sahabat John Vlog. Nah, sahabat Jam Vlog, tadi kita baru masukin ikan-ikannya yang ada di si bawa sama Om Kiki. Tuh, ini baru dimasukin. Ini butek karena tadi hiu karangnya banyak ngobok-ngobok pasir ya. Iya. Jadi butek airnya banyak dikobok-kobok sama hiu karang. Nanti kita lihat pada saat sudah bening, nanti kita kasih footage-nya ikan-ikan yang baru masuk di sini. Tadi ada ikan kecil sersan mayor ya. Sersan mayor tuh ada tadi kecil banget masuk. Aman. Itu malah aman, dia ngelinap-ngelinap di karang. Nah, jadi tuh jadi punya kepikiran gua mau ada warna-warni, misalkan ikan pidana 10. Dia schooling ke antara si karang-karangnya, batu-batuannya. Nanti ke sana gitu kan. Jadi lucu kayak si sersan mayor itu. Tapi nanti bertahap kita masukinnya. Sekarang kita udah masukin ini. Tentunya nanti pada saat Mas Kiki bawa view pari, kita sudah harus ngurangin si black tip. Nah, jadi Mas Kiki ini juga salah satu keepernya Pertamina ya? Iya. Jadi Pertamina itu bangun satu tempat konservasi untuk rusa dan juga merak. Jadi kan yang kita tahu Pertamina kan banyak eksploitasi minyak ya? Alam. Mengambil hasil alam, jadi mengembalikannya atau merawat alamnya dengan cara konservasi juga ya, yeah. Supaya berdampak kembali untuk apa yang sudah diambil. Jadi ada berapa tempat konservasi selama sejauh ini Pertamina? Berarti itu sudah 3. Sudah 3, di mana aja? Tempatnya di Cepu sama Cilacap. Cepu sama Cilacap. Yeah. Cepu itu sama yang Pertamina. Cepu itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Cepu itu bukannya suka lapor polisi itu ya? Nyepu itu. Nyepu. Nah, Cepu, habis itu Cilacap. Ya. Nah, ini dua-duanya punya Pertamina. Ya. Satu lagi? Di Maos ada. Di Maos. Ada. Nah, tapi tadinya itu dibuka untuk umum, rusa dan merak hijau sama merak biru ya? Iya, betul. Karena pandemi ini sementara ditutup dulu. Jadi, kipernya Mas Kiki ini yang megang kunci. Nanti ya. Waktu kita main-main ke Cilacap, kita coba lihat-lihat ke sana. Makanya itu, Mas Kiki juga bisa banyak dapat ikan-ikan hiu yang macam-macam lah ya, yang eksotis. Salah satunya
nanti hiu pari dari Mas Kiki. Nanti kita lihat hiu pari yang dibawa sama Mas Kiki mungkin 1 bulan kah? Belum tahu. Karena belum pasti ya? Iya. Jadi gitu, dan ternyata Mas Kiki juga ada YouTube. YouTube-nya apa, Mas? Predator Galak. Ah, Predator Galak. Galak-galak memang peliharannya. Jadi gitu, sahabat Jam Vlog, update kita tentang nambahin ikan-ikan yang ada di Jam Tank ini. Nanti ke depannya kita mau update apa lagi? Tentunya pasti begitu masuk ikan harus ada satu ikan yang dikeluarin. Jadi supaya nggak begitu banyak ikannya, supaya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, sahabat Jam Vlog. Jadi gitu konten kita kali ini, jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jam Vlog. Oke sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.